Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oman Kusmana dari SMK Negeri 1 Purwakarta akan melaporkan kegiatan rencana tindak lanjut diklat calon kepala sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dalam 4 tahap. Yang pertama, on the job training 1. Yang kedua, in service training 1. Yang ketiga, on the job training 2. Dan yang keempat, in service training 2. Pelaksanaan diklat calon kepala sekolah dilaksanakan melalui 2 kegiatan. Yang pertama, rencana proyek kepemimpinan, dan yang kedua, peningkatan kompetensi. TK dilaksanakan dalam 2 siklus. Langkah kegiatan siklus pertama, persiapan, koordinasi dengan kepala sekolah, pembentukan tim kerja, menyusun administrasi RPK, meliputi jadwal, undangan peserta, dan narasumber beserta instrumen lainnya. Itu juga menyiapkan link meeting, menyusun instrumen sebagai berikut. Pelaksanaan in-house training dilaksanakan secara dari dan dibuka oleh pengawas SMK. Klub serta hadir 100%, dan bahkan guru yang tidak mendapatkan undangan dan masuk ke link cukup tinggi antusiasnya. Dan berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Itu masih ada 2 kompetensi keahlian yang penyusunan PJBL-nya belum memenuhi syarat, kemudian dilakukan tindak lanjut. Dan untuk refleksi, semua jenis instrumen telah menunjukkan nilai baik. Siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021 dengan model atau sistemnya pendampingan tutor sebaya. Dari siklus 2, semua indikator pada penyusunan proyek based learning telah terpenuhi. Hasil dari pengembangan rencana proyek kepemimpinan untuk Purwakarta telah mengadakan kerjasama dengan PT Gusliman Jaya dan PT Skyline Semesta untuk Teaching Factory. Dan magang 2 dalam rangka peningkatan kompetensi dilakukan di SMK Negeri 1 Sukatani Purwakarta. Kegiatan yang dilakukan adalah persiapan analisis AKPK, di mana dimensi kewirausahaan dan dimensi supervisi perlu ditingkatkan. Saat peningkatan kompetensi dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Pertama, wawancara dengan kepala sekolah, dengan wakil ketua bidang kurikulum, dengan tata usaha, dan staf lainnya. Dengan adanya pelaksanaan peningkatan kompetensi di sekolah magang 2, memberikan pengalaman kepada calon kepala sekolah dalam bidang supervisi dan kewirausahaan karena adanya ide-ide inovatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Cakra Herawan, Kepala SMK Negeri 1 Purwakarta. Saat ini akan memberikan testimoni kepada Saudara Oman Kusmana, salah satu CKS dari SMK Negeri 1 Purwakarta. Sesuai dengan RPK atau Rencana Proyek Kepemimpinan yang dan masalah yang telah beliau ambil, yaitu tentang pemberdayaan Teaching Factory. Sehingga beliau mengambil judul Peningkatan Teaching Factory melalui penerapan Project Based Learning berbasis industri di SMK Negeri 1 Purwakarta tahun 2021. Sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan magang yang telah beliau lakukan serta upaya-upaya lain dan evaluasi dari kepala sekolah, maka saya menyatakan bahwa kompetensi CKS sudah sangat baik. Demikian testimoni dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk CKS yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah
detik ini, saat ini, sahabat kami, rekan kami, mitra kami, termasuk binaan kami, bahwa ada salah seorang yang termasuk lulus dalam pemilihan calon kepala. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada Pak Oman selaku calon kepala sekolah ini bisa dan mampu menerapkan pola-pola teaching factory yang pernah dilakukan dan dikembangkan di sekolah yang lain. Selamat berjuang kepada Pak Oman, selamat sukses untuk Pak Oman, semoga Allah merahmatinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kegiatan TEFA ini sangat berperan sekali, sangat memberikan dampak terhadap guru-guru kami di sini. Kita juga belajar berwiraniaga bersama industri. Dan juga anak bisa lebih lancar dalam proses pembuatan bedak-bedak kerja yang selanjutnya. Disiplin waktu, yang kedua mengasah skill dalam membuat, menumbuhkan kewirausahaan. Depur bisa! Demikian laporan rencana tindak lanjut diklat calon kepala sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nas Haji Wawan Cakra Herawan, MPD sebagai Kepala SMK Negeri 1 Purwakarta, dan Haji Harudin, SPD MMPD sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukatani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.